kacamata 15.000-an guys, mbok-mbokan moco apa ngono dalan. Terus iki dua kricik nggo jujul ya. Terus minyak angin. Wedine nek mumet masuk angin atau piye ngono kae terus langsung wae ngene dioles-oles. Nah, ngene contone padine rodok mumet. Oke teman-temanku semuanya, sekarang kita mau berangkat ke pasar seperti biasanya. Ke pasar udah lama ya, nggak pakai kaos kaki. Ya pakai terus sih setiap hari, cuman nggak di review karena malu kaos kaki ini kuwi wae pun ndak bosen ya guys. Teman-temanku sebenarnya aku males kaos kaki kayak gini. Apa mending sing bolong ini iki malu-maluan, tapi apa boleh buat, agak mau bulat-bulat dimakan rasa coklat disimpan jadi jimat. Mangkat. Bu berangkat ya nak ya. Hati-hati di rumah. Mamnya di wajan oseng jengkol ya, terus lawe sambel di wajan satunya ya, semuanya di wajan aja jadi nggak diangkat dari wajan biar nggak gampang basi karena ibu di pasar. Kalau nanti nggak anget diangetin, cetekin kompornya ya, diangetin sendiri ya nak ya. Ibu ke pasar nyari duit, doain supaya lancar, dapat rezeki umbruan, berlimpah ruah dan berkah. Gitu ya nak ya. Anakku jadi kameramen guys, jadi menghadapnya adalah ke kameramen karena aku menasihati kameramen alias anak cute gitu ya. Sedih kali lambene keju. Ya nak ya, di rumah jangan nakal ya. Ibu lagi nyari rezeki yang halal dan thayyiban ya. Jadi ya ini ki mas pakai kaos kaki dulu ya guys, karena ini adalah mau naik motor. Naik motor itu adalah perjalanan yang sangat harus menggunakan peralatan yang lengkap, salah satunya diantaranya adalah kaos kaki gitu loh ya. Kaos kaki itu harus, kemudian tas, aja lali iki celemek karena dagangannya adalah makanan, minuman dan lain sebagainya yang intinya bisa menumpah pada yang namanya jilbab gitu ya. Jadinya pakai ini. Sebenarnya harusnya pakainya di sana, tapi karena enggak terlalu jauh antara rumahku dengan pasar, makanya menggunakan pakai ini aja sekalian. Kemarin habis dicuci di rumah gitu ya, jadi dibawa ke pasar. Ngono ya. Oh iya teman-teman, kalau yang mau beraktivitas aja lali ya, sarapan dulu. Lu enak semut. Sarapan dhisik ya, bagi siapa aja, profesinya apa aja jangan lupa harus sarapan gitu ya. Ben gak ngelih, ben gak kruyuk-kruyuk petengi ya. Itu nasihatnya, jangan lupa pada sarapan biar gak kruyuk-kruyuk petengi. Oke teman-teman semuanya, kita siap-siap berangkat. Mindangi kene duit kricik ya apa orang gue jujul guys. Gue jijilnya kricik ya. Di bawaannya unboxing test kacamata 15.000-an guys, mbok-mbokan moco apa ngono dalan. Terus iki dua kricik nggo jujul ya. Terus minyak angin. Wedine nek mumet masuk angin atau piye ngono kae terus langsung wae ngene dioles-oles. Nah, ngene contone padine rodok mumet ya guys. Terus karo nang kudel ngono ya, dioles-oles nang kudel ngono ya. Terus jangan lupa sarapan itu harus pokoknya wajib gitu ya, harus pokoknya juga nanti di rumah sarapan ya. Enggak lupa mama. Hah? Udah mau keju kameramen ini. Kameramen keju terus arep nang buri biasa setar. Oke udah dulu teman-teman ke semuanya, hatur nuhun, terima kasih matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.